titik lokasi. Saya sudah meminta untuk mendatangkan wali kota satu dan gubernur. Tolong suaranya dikencangkan kali 34. Satu, sound system dikencangkan. Sound system dikencangkan. Masih besar suaranya. Hanya ada satu suara. Perhatikan kawan-kawan. Gerakan kita ini adalah satu gerakan, satu barisan, dan satu tujuan. Kita aksi di sini hanya di titik kumpul, titik aksi Simpang Empat Tarakan. Untuk kawan-kawan di sana, silakan merapat ke titik aksi. Jangan nodai gerakan mahasiswa, jangan nodai mahasiswa dan masyarakat. Jangan nodai gerakan ini kawan-kawan. Kepada masyarakat, kepada bapak-bapak yang saya banggakan, orang-orang tua saya di Tarakan, silakan saling menjaga, saling mengingatkan, jaga gerakan kita kawan-kawan. Oke, okay, semuanya saudara-saudara saya para pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Jujur saya kecewa dengan bapak-bapak, adik-adik mahasiswa, taruhkan pentingnya, mempertaruhkan semuanya hanya untuk memperjuangkan nasib kita. Di mana rasa peduli kita terhadap adik-adik kita? Ketika seorang pentama menyatakan kita akan melakukan aksi, tidak ada satu pun pohon yang berani melakukan aksi. Yang ingat saudara-saudara, kemarin kita sudah sepakat bahwa tidak ada gerakan-gerakan lain selain berpusat di Simpang Empat Grand Mall. Mungkin banyak yang bertanya kepada kita, mungkin banyak yang mencoba kepada kita, bodohnya orang pertama, kenapa mereka mau berpanas-panasan? Jujur, kami para pertama sudah menikmati hidup kami, jujur kami dan pemilih di luar kami, tetapi kami sangat prihatin dengan harga undang dan sangat menyiksa kepada para nelayan. Masyarakat itu bisa dapat sakit. Guys, demo guys, demo guys. Wali kota sama gubernur datang pemilisa, guys. Polisi, senjata yang mereka pakai, baju yang mereka pakai adalah hasil pajak dari hasil tanda kita. Yang kita tuntut adalah hak kita. Itu saya mohon dengan sangat kepada orang-orang tua saya, saudara-saudara saya, mari kita patuhi aturan yang telah kita bikin bersama. Perlu bapak-bapak ketahui, Tarakan ini besar bukan karena dipimpin oleh seorang jenderal, bukan. Tarakan ini besar bukan karena dipimpin oleh seorang dokter, bukan. Suku manapun, tapi kita ingin Tarakan tetap berada di atas penampung tinggi YouTuber, guys. Dengan tidak menjatuhkan salah satu suku. Masih YouTube kan? Masih YouTube kan? Masuk dong, itu aku kesini. Bagaimana nih, belum layar ke kami yang pertama dan yang terakhir. Tapi kami akan kejar terus sampai harga yang kita inginkan sesuai dengan keharapan kita. Saudara-saudara, selesai, akan konten. Guys, ini mereka
sebentar saja sama-sama kita. Seminta kesediaannya, seminta kesediaannya. Seluruh perawat kembali mohon kerjasamanya. Sudah terkerja ke kartu kuningnya. Balik kartunya. Balik guna kartu kuning. Akhirin aja. Bongkar sekalian. Ayo tapi sebentar saja. Saya minta kesediaannya sebentar saja. Kartu merah, kasih aja kartu merah. Perjuangan itu bukan mereka, bukan siapa yang lebih dulu hadir, tapi siapa yang mampu bertahan sampai dengan akhir. Seluruhnya merapat, sama-sama kita beri peringatan kepada pemerintah daerah, baik kota maupun provinsi Kalimantan Utara, atas kegagalannya dan ketidakinginannya memenuhi masyarakatnya sendiri. Tidak hanya hadir untuk memberikan janji tanpa pernah ditepati. Semua merapat. Kuning dua, kartu merah. Kartu merah. Ayo, yang hari ini, yang sekarang di lokasi memegang kartu kuning, bersama-sama angkat kartu kuningnya. Silakan rekan-rekan media, sampaikan pesan ini kepada pemerintah daerah, baik kota maupun provinsi Kalimantan Utara. Seluruh yang hadir, angkat kartu kuning yang memegang kartu kuning. Dengan kita angkatnya kartu kuning ini, sebagai bentuk simbolik rasa kekecewaan masyarakat kepada pemerintah, baik kota juga provinsi Kalimantan Utara. Hari ini kita hadir, kita mengundang secara tersurat, kita mengundang secara terbuka untuk hadir memenuhi masa aksi. Tapi faktanya apa yang kita minta semua tidak diindahkan. Dengan ini bersama-sama ikuti saya, mosi tidak percaya kepada pemerintah daerah Kota Tarakan dan Provinsi Kalimantan Utara. Hidup nelayan Kartara. Percayalah bahwa tidak ada perjuangan yang sia-sia. Semua harus percaya, tidak ada perjuangan yang sia-sia. Setiap darah, setiap tetes keringat yang kita keluarkan akan membuahkan hasil besok atau di waktu yang akan datang. Semangat semua. Mungkin saya akan sampaikan, mungkin di sini ada mata-mata dari perusahaan, mungkin di sini ada dari Mustika, mungkin di sini ada SAT, mungkin di sini ada PNB, mungkin di sini ada SAT. Ada SKA. Ingat, ini peringatan pertama. Mungkin saudara-saudara kami tadi yang mau masuk menuju Mustika, mungkin dia tidak tahu. Anda harus paham, wahai pemimpin, wahai yang punya konstorin, Anda boleh mempermainkan harga hari ini. Tapi ingat, masyarakat tidak akan diam. Bertambah tidak akan diam. Kami tidak menuntut harga sampai 500 ribu. Dan jangan sampai harga di luar lebih tinggi daripada kami. Jadi kami minta juga kepada seluruh tokoh-tokoh masyarakat, kami minta kepada Ketua KKSS, tolong diberi jalan untuk ambulan. Kami minta kepada tokoh dari keluarga dari Leta, keluarga dari Duri, tokoh-tokoh masyarakat kami minta untuk hadir.
Kami minta uang Bapak Atong, Bapak Hatta untuk berkumpul keluarga dari Karungan, tokoh masyarakat. Kami minta untuk hadir dari Juanda, dari bandara. Tolong perwakilan, kami minta untuk hadir di tengah sini. Kami minta kembali lagi kepada tokoh masyarakat, perwakilan dari perikanan, dari Juanda, dari Mamburungan untuk hadir di tengah-tengah sini. Jadi kami mungkin tadi ada yang merasa ada miskomunikasi kepada saudara-saudara saya, kepada kakak-kakak saya. Bukan kita tidak mau menuju Mustika, tapi kita harus punya strategi. Kalau jumlah kita hanya 800, bagaimana kita mau maju? Harusnya 10.000. Harusnya lebih besar dari ini. Makanya kita buatlah pertemuan yang akan datang. Kita ingatkan kepada perusahaan, Anda jangan macam-macam dengan Tarakan, Anda jangan macam-macam dengan Ketamba. Kami butuh perusahaan, tapi ingat, perusahaan juga butuh Ketamba. Yesus. Dan ingat, kami minta kepada Bapak Gubernur untuk bisa menerima kami besok pagi. Perwakilan harus datang. Harus datang perwakilannya. Mau dari Juanda, mau dari perikanan, mau dari Brunas, mau dari Karungan, mau Mamburungan, harus datang. Kita perjuangkan sampai habis. Kalau ini tidak selesai, kita buat yang lebih besar. Dan kami tidak akan berhenti sampai semua harga sesuai dengan yang kita inginkan. Tapi kami minta untuk hari ini, karena perwakilan kita ada semua di sini, ada ketua KKSS, kita orang Sulawesi, kita menghormati orang tua kita. Kita akan tunjuk beliau-beliau untuk mewakili kita. Kalau ada yang merasa belum puas, silakan hadir. Ada yang Agus yang dari Juanda, ada yang dari Jalan Lapangan, silakan hadir. Mana Jalan Lapangan? Mana Juanda? Mana Perikanan? Dan kami minta, selesai ini kita bubar dulu. Selesai ini kita bubar dulu ke rumah. Tapi jangan sampai kita kendor. Kita akan tuntut. Saya sebagai ketua nelayan, saya siap diganti kalau ini tidak selesai. Jadi percayakanlah kepada kami, keluarga kami, saudara-saudara kami, paman-paman kami, uang-uang kami yang ada di sebelah utara, percayakanlah kepada kami. Kami tidak akan mengkhianati Anda-Anda semua. Tapi tolong, ini butuh waktu, ini butuh proses. Tidak mungkin dengan datangnya gubernur, tidak mungkin dengan datangnya wali kota, ini selesai. Tapi kita tuntut sampai Mustika dan kantek-kanteknya selesai semua. Jadi kami minta hari ini dengan hormat, selesainya dengan selesainya pidato kami, kita bubar masing-masing. Tapi ingat, tolong koreksi kami, periksa kami, cek kami. Kami akan kawal ini barang sampai selesai. Siap! Mana suaranya? Siap! Hidup Ketamba! Hidup Ketamba! Hidup Ketamba! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bubar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pertanggal 18 Oktober 2022,
Kami dari Aliansi Mahasiswa dan Petambak Kaltara menyikapi permasalahan harga jual udang windu di Kaltara, lembaga kemahasiswaan bersama dengan elemen masyarakat yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa dan Petambak Kalimantan Utara menggelar unjuk rasa sebagai bentuk tuntutan kepada pihak pemerintah daerah untuk segera menstabilkan harga jual udang windu di Kalimantan Utara. Adapun yang menjadi tuntutan dalam unjuk rasa adalah sebagai berikut. 1. Merealisasikan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan. 2. Mendesak pertanggungjawaban pemerintah daerah terhadap stabilitas harga jual udang windu di Kalimantan Utara. 3. Menyetujui surat perjanjian dengan Aliansi Mahasiswa dan Petambak Kalimantan Utara Tarakan 18 Oktober 2022. Sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup mahasiswa. Hidup. Hidup rakyat Kaltara. Hidup. Hidup rakyat Indonesia. Hidup. Kemudian saya ingatkan kembali kepada masyarakat untuk menjaga kebersihan, karena kita datang ke tempat ini bersih, bubar juga dengan keadaan bersih. Mohon kerjasamanya masyarakat sekalian. Terima kasih.